yang untuk kemuliaan raja kita. Silakan duduk kembali Sus kalian. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya membawa orang-orang bertemu dengan Yesus. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang juga memuridkan agar semua orang menjadi murid Kristus yang dewasa dan yang aktif dalam melayani. Itu sebabnya Sus sekalian dalam bulan ini kita sudah banyak dan terus belajar, yaitu bagaimana cara melayani Tuhan dan sesama dengan lebih baik lagi. Saudara sekalian, baru-baru ini adalah sebuah peristiwa yang bisa menjadi perenungan dan pembelajaran berharga buat kita: Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melani saat yang lalu berangkat dan terbang ke Inggris. Sebagai tamu kenegaraan, maka Presiden Trump diterima oleh Ratu Elizabeth yang kedua. Dan apa yang terjadi, sus kalian? Ketika Trump dengan ibu negara daripada Amerika menjumpai dan mengunjungi Ratu Elizabeth yang kedua, disambut dengan meriah. Tentunya sosial media itu benar-benar mengamati dan mengabadikan momen-momen tersebut. Tetapi yang menyedihkan, ternyata justru Presiden Amerika menuai kritikan kecaman yang sangat-sangat mempermalukan. Kenapa? Karena ternyata ketika Presiden Trump dan Melanie berjumpa dengan Ratu Elizabeth yang kedua, ternyata Trump dengan istrinya melanggar beberapa etika atau peraturan daripada kerajaan Inggris. Anda tahu sekalian yang pertama adalah setiap kali orang bertemu dengan Ratu Inggris, bagaimanapun juga mereka harus memberikan dan menunjukkan rasa hormatnya. Bagi seorang laki-laki mungkin dengan menundukkan badan sedikit atau bagi wanita kotersi yang lebih lagi. Tapi sementara Trump dengan istrinya ketemu dengan Ratu Elizabeth, dengan hanya memberi jabat tangan, tetapi tanpa menunjukkan sebuah sikap hormat kepada ratu. Tetapi ada lagi pelanggaran etika kerajaan Inggris yang lebih parah. Di mana, suraku, ketika sedang berjalan bersama-sama, maka jelas sang ratu Inggris tidak boleh di belakang orang lain. Harus dia di depan. Nah, rupanya Presiden Trump bersama dengan Ratu Inggris sedang diajak melihat tentara Inggris yang menjaga kerajaan. Dan apa yang terjadi itu sekalian, rupanya di awal memang selaku Ratu Inggris yang sudah tua, sudah 90 tahun lebih, ya jalan lebih dulu, sementara Trump di belakang. Tapi waktu melewati sebuah belokan, rupanya Trump menyusul. Sesudahku. Jadi presiden Trump di depan, ratu Inggris di belakang, sampai ratu Inggris memegang beberapa kali pundak daripada Trump. Dengan kalimat sebetulnya adalah "please, kamu jangan di depan saya, kamu mundur," dan akhirnya, sesudah seperti itu, mengakibatkan kecaman kritikan yang sungguh memalukan. Nah jelas saudara dan saya tidak perlu ikut mengkritik dan mengecam. Karena kita bagaimana juga kita harus menghormati dan mencintai pemimpin bangsa kita. Katakan amin. Tetapi yang kita harus mengerti begini. Waktu saya membaca dan menyaksikan peristiwa itu. Saya baru sadar bahwa sebuah kerajaan itu punya etika-etika. Punya peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Memang, Presiden Trump bukan warga Inggris. Dia adalah tamu kehormatan, tamu kerajaan, tapi bagaimanapun juga, ketika dia berkunjung ke Inggris, maka dia harus mengikuti etika kerajaan Inggris. Nah, apa yang terjadi begitu dia melanggar ujung-ujungnya adalah kritikan dan kecaman yang menyedihkan. Lalu apa hubungannya dengan kita dan dengan pelayanan kita? Tahu kasus kalian buat ternyata Presiden Trump yang menjadi wakil daripada negara ini sedang mengembang tugas kenegaraan, sedang membawa perwakilan bagi negara kita Amerika, tetapi ternyata dia tidak mengikuti etika-etika kerajaan Inggris. Nah apa kaitannya dengan kita? Tahu kasus kalian bahwa dalam kekristenan, Alkitab juga mengajarkan ada etika-etika kerajaan surga. Lalu mungkin Anda berkata lupa, masa kita orang Kristen di perjanjian baru seperti kerajaan? jangan salah mengerti. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami? Ada kalimat yang kita harus terus doakan, yaitu apa? Datanglah apa? Kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi ternyata, saudaraku, dalam perjanjian baru pun kita harus mengerti tentang etika-etika kerajaan sorga dan jangan dilanggar. Nah, etika itu apa sih? Saya pelajari kata "etika" dalam bahasa Yunaninya dari kata "etos". Nah, kata "etika" atau "etos" punya pengertian, yaitu protokuler, tata krama, nilai-nilai, peraturan-peraturan, dan persyaratan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar. Nah, kalau sampai seseorang melanggar etika maka mendapatkan kecaman. Tetapi kalau sampai kita melanggar etika kerajaan sorga, dan kita melakukan pelanggaran, maka kita akan berakibat sungguh fatal sekali. Nah yang sedang saya mau katakan tentang etika berbeda dengan style. Kata bersama saya etika berbeda dengan style. Dua, tiga. Etika berbeda dengan apa? Dengan style, ya, style itu adalah soal penampilan orang. Boleh beda-beda, contoh ya kan? Ada gereja yang etikanya, oh, sorry, stylenya semua. Kalau melayani, harus pakai baju putih-putih semua. Ada tidak? Ada ya kan? Itu style, bukan etika. Ada lagi, bahkan Anda nggak percaya sampai hari ini ada gereja yang wanita pakai parfum saja, tidak boleh. Oh kenapa? Karena itu adalah bau keduniawian. Apalagi pakai make up, uh, sangat duniawi. Nah, kita nggak menentang tentang style karena tiap gereja boleh punya style masing-masing. Ada lagi gereja yang mungkin lebih modern, ya kan? Sampai uh, yang melayani pakai celana jin, bahkan robek-robek, sudah so, ya. Kenapa habis cakar setan, saudara? So, ya. Nah, apakah itu salah atau tidak? Lu terserah style nggak ada masalah. Yang penting itu celana jinnya jangan mencuri saja, saudara. So, ya. Tapi dia beli sendiri nggak ada masalah ada juga gereja yang stylenya pakai tarian ada yang tidak pakai tarian ya kan itu nggak ada masalah karena style beda-beda tetapi so sekalian ya style itu beda dengan yaitu etika minggu lalu saya tampil beda karena hari spesial pakai jaket kulit lalu pakai kaos dan pakai kalung itu style tapi rupanya beberapa AI-AI protes. Pak Lukas kok pakai kalung, laki-laki pakai kalung itu kayak G. Iya, <gay> ya, 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 next time pakai kalung lagi, enggak pakai kalung terserah saya. Saudara. Soal style itu macam-macam, ya kan? Saudara, ada yang mungkin harus pakai selalu jas, jas, dasi, apa namanya itu style. Nah, saya tidak sedang mengajar style karena ternyata soal style itu terserah masing-masing. Ada orang stylenya penyembahnya pakai bahasa roh, ada yang enggak pakai bahasa roh. Udah kita nggak usah ngeritikin. Tapi yang penting kita tidak boleh melanggar etika etika kerajaan surga. Kita tidak boleh melanggar yaitu peraturan dalam melayani. Mana bukti ayatnya? Mari kita lihat renungkan dalam perjanjian baru Rasul Paulus mencatat 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Perhatikan, Dua Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima seorang olahragawan sehebat apapun dia seterkenal apapun dia sebanyak medali apapun yang dia miliki seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan peraturan olahraga. Dalam NLT version adalah follow the rules, mengikuti hukum-hukumnya atau peraturan-peraturannya, dan inilah yang disebut sebagai etika. Nah, contoh: saudara saya mau tayangkan gambar ini. Tolong tebak ya, gambar ini gambar apa ya? Memang bola, bukan donat. Saya tahu ini bola apa? Bola basket. Next. Ini bola apa? Sepak bola, ya. Next. Ini bola apa? Bola voli, ya kan? Besarnya sama, bulatnya sama, bentuknya sama, ya. Hanya warnanya dan stylenya beda-beda, ya kan? Tapi Anda mengerti, Saudaraku, style boleh beda. Tapi yang penting adalah ternyata sudah harus tahu bahwa ada peraturan, ada etika yang beda-beda dalam setiap pertandingan. Betul apa betul? Sudah aku contoh, bola basket, peraturannya harus apa? Harus dipegang tangan, ya kan? Di dribble ke lantai atau di shoot, tapi sudah harus dipegang tangan. Tidak boleh ditendang. Bayangkan seandainya Stephen Curry tiba-tiba main basket lalu dia tendang. Gol. Maka Anda tahu dia akan prit kartu merah pelanggaran. Sebaliknya bola bas uh, bola sepak bola. Kalau sampai pemainnya sambil lari terus pegang bola, justru itu pelanggaran. Kenapa? Karena peraturan sepak bola, pemain tidak boleh pegang bola, ya kecuali kiper, penjaga gawang. Yang lain harus menendang atau dengan kepala, ya kan? Kenapa? Karena peraturannya beda-beda. Nangkap ya? Nah bola voli juga sama. Jangan Anda tendang dengan kaki. Saudara akan dianggap pelanggaran. Bola voli juga harus dengan tangan. Walaupun bentuknya sama, bulatnya sama, tetapi ternyata peraturannya, etikanya berbeda-beda. Nah, itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah etika pelayanan. Etika pelayanan. Yang sedang saya mau katakan buat Saudara begini. Saya suka dan saya dorong Saudara semakin cinta Yesus, semakin rajin beribadah, rajin melayani Tuhan dan sesama yang mau katakan amin. Tetapi sebagai gembala yang mengasihi Saudara, please, saya tidak mau pelayanan kita jadi sia-sia. Karena ternyata kita tanpa mengerti, kita langgar etika pelayanan yang ujung-ujungnya akan membuat kita berakibat fatal. Contoh beberapa di Alkitab tentang etika pelayanan kerajaan surga, saudara tahu bagaimana ketika musuh bangsa Filistin sudah menghadang. Dengan kekuatan yang tidak sebanding, tidak seimbang, dengan kekuatan rakyat dan tentara Israel, di saat itulah Raja Saul sudah gentar karena rakyat mulai banyak yang mundur, tinggalkan medan peperangan, sementara peraturan Taurat bahwa seorang raja bangsa Israel ketika mau maju berperang sebelum perang harus ada imam atau nabi yang mempersembahkan korban mesbah di hadapan Tuhan supaya mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengingat bangsanya dan Tuhan menolong dan memberi kemenangan tetapi ternyata Samuel sang nabi terlambat datang Samuel tidak datang datang maka semakin paniklah raja Saul Lalu Alkitab mengatakan Raja Saul memberanikan diri yang memimpin Mesbah korban bakaran. Alkitab mencatat, ketika Saul baru memimpin dan Mesbah begituan sedang dijalankan, ternyata Nabi Samuel datang. Dan Anda tahu, apanya yang salah, Pak? Tiba-tiba Tuhan ngomong sama Nabi Samuel, "Sampaikan pada hambaku, Raja Saul." Tadinya aku berencana engkau dan keturunanmu tak henti-hentinya jadi raja memerintah atas umatku Israel. Tetapi karena tindakanmu yang bodoh, maka Tuhan akan memilih orang lain menggantikan engkau. Saudara coba anda renungkan sebentar. Loh apa bedanya sih harus nabi dan imam yang mempersembahkan korban, yang memimpin, nah ini kan raja. Kan gak ada masalah bagi kita. Tapi kerajaan surga punya etika yang tidak boleh dilanggar. Kenapa begitu pak? Ya suka-sukanya Tuhan Raja segala Raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Nangkep ya, nangkep ya. Oke contoh lagi. Siapa yang tidak tahu Raja Daud? Setelah dia jadi Raja, dia cinta Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan dia seorang raja yang menghormati Tuhan. Maka Daud punya niat baik tabut perjanjian, bukan yang di sini, tapi yang sesungguhnya. Sudah lama terbengkalai, bahkan dirampas oleh orang Filistin. Sampai akhirnya Daud berencana membawa kembali tabut perjanjian yang adalah gambaran hadirat Tuhan, gambaran penyertaan Tuhan kembali ke Yerusalem. Niat baik Daud luar biasa. Nah, kita berkata maka Daud menaikkan apa namanya tabut perjanjian itu di atas kereta kuda yang kereta lembu yang baru. lalu apa yang terjadi ketika mulai jalan tiba-tiba kereta itu mulai tergelincir mungkin kena ladang dan tergelincir mau jatuh itu maka usah pegawai Daud pegang supaya tabut itu tidak jatuh apa yang terjadi. Alkitab mencatat, maka Tuhan murka. Tuhan menyambar usah dengan api. Bam, usah mati dan Daud ketakutan. Anda tahu apa yang terjadi? Daud bertanya, tanya, kenapa? Apanya yang salah? Waktu dia belajar kembali, oh, karena etika kerajaan surga. Tabut perjanjian tidak boleh dinaikkan ke atas kereta. Harus dipikul, digotong oleh para imam lewi yang sudah menguduskan diri. Oh, hanya masalah begitu. Akibatnya usah mati dan fatal. Saudara sekalian, mau tidak mau kita harus mengerti tentang etika etika kerajaan surga, etika etika pelayanan, supaya sampai Yesus datang kembali hidup kita tetap berkenan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Well, saya tahu beberapa surat, Pak, itu semua kan di perjanjian lama. Di perjanjian baru apa ada etika kerajaan surga? Apa ada etika pelayanan? Mari kita lihat di perjanjian baru. Lihat dalam kisah Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sebelum saya baca, coba saya tanya dulu sama saudara. Saudara, orang membawa persembahan uang kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanannya salah atau benar. Ditanya, enggak jawab, baik atau jahat, baik kan? Bahkan kalau sampai sudah punya tanah, lalu tanahnya Anda jual, lalu uangnya Anda persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani, baik atau jahat, baik, tapi Anda lihat ini peristiwa. Aneh. mati uh, kisah rasul 5 ayat pertama sampai yang kelima. Perhatikan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, berarti sama-sama tahu. Ada agreement, ada percakapan, kesepakatan dengan setahu istrinya, ia Ananias sang suami menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wow, keren. Punya tanah dijual, uangnya dipersembahkan untuk melayani. Tapi lihat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah perhatikan suku dalam bahasa Inggrisnya katakan Ananias kenapa hatimu dipenuhi dengan setan, dipenuhi dengan uh, iblis sehingga engkau membohongi roh kudus dengan menyimpan sebagian uang untuk dirimu sendiri. Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual. Bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat yang kelima: perhatikan, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, langsung mati. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar. Hal itu, dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, si istri, si Safira, juga akhirnya mati. Kenapa? Karena mereka, suami istri, sepakat mendustai Roh Kudus. Saudara, mungkin sudah mulai bingung, Pak, kenapa mereka kok mati waktu ngasih persembahan? Saudara, nggak salah kalau mereka memberi persembahan, mereka sangat baik kalau memberi persembahan. Tapi Anda tahu, ternyata mereka menahan sebagian. Kenapa? Saya pelajari dalam komentari Bible. Sebelum mereka menjual tanah, suami istri sudah buat nasar kepada Tuhan. Sudah sepakat. Hasil penjualan tanah ini kita akan jual dan semua uangnya kita pakai untuk pelayanan. Kita pakai untuk mensupport pelayanan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu laku Mungkin akhirnya lakunya harganya tinggi. Wow, sayang kalau semuanya untuk pekerjaan Tuhan separuhnya saja. Dan anda tahu mereka akhirnya membuat persembahan cuma separuh. Apakah itu salah pak? Kalau mereka tidak pernah berjanji, tidak pernah benar sepenuhnya diberikan, enggak masalah. Tapi mereka pernah berjanji. Tapi mereka langgar perjanjian itu, dan itu membuat mereka alami akibat yang fatal. Saudara sekalian, sebagai gembala saya mengasihi saudara. Saya percaya di gereja ini tidak kurang orang cinta Tuhan. Tidak kurang orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi mari jangan sampai kita fatal ketika tanpa kita sadar kita melanggar etika-etika kerajaan surga. Apa buktinya Pak? masa ada di perjanjian baru Yesus pernah berkata begini Matius 7 kita lihat ini ayat bagi banyak orang menakutkan Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa KU yang di sorga Orang bisa menyebut Tuhan, Tuhan mengaku Yesus Tuhan, pasti dia percaya Yesus. Tetapi bukan jaminan kalau orang itu pasti masuk surga. Memang keselamatan dalam Yesus jaminan. Tapi indah ingat ada hal berikutnya, yaitu kita tidak boleh melanggar etika kerajaan surga. E22, perhatikan. Pada hari terakhir, kapan ini? Nanti, pada waktu akhir waktu pengadilan Kristus, semua orang harus menghadap tata pengadilan Kristus. Alkitab yang berkata, "Perhatikan, pada hari terakhir, banyak orang, bukan sedikit loh, banyak orang akan berseru kepadaku: 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?' Eh, orang kalau bernubuat demi nama Tuhan, berarti dia melayani enggak? Melayani terus." dan mengusir setan demi namamu. Wih, orang bisa mengusir setan ya toh, dan mengusir mertua, itu pasti orang yang melayani sudah toh. No nah, no nah, no nah, mengusir nah, setan bukan mertua. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Orang-orang yang melayani disertai tanda-tanda ajaib. Lihat eh 23. Pada waktu itulah. Kapan? Bukan sekarang. Nah, ini yang bahaya. Sekarang Tuhan masih diem. tapi pada waktu itulah kapan nanti pada waktu penghakiman. Pada waktu itulah Aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan." Saudara saya berdoa, biar kalimat ini tidak diucapkan Tuhan buat kita saat menghadap pengadilan. Saya berdoa, Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kamu. <tuk> Saudara, banyak orang rajin melayani, bagus. Banyak orang punya hati melayani, keren. Saya dorong Saudara semua, layani Tuhan, layani sesama, layani keluarga Anda dengan baik, layani di pekerjaan dengan baik, layani dengan baik di gereja, layani dengan baik di masyarakat. Semua harus melayani. Karena amin. Tapi jangan langgar etika pelayanan. Contoh yang nyata, sederhana saja. Lihat akibat fatal. Tayangkan gambar ini. Saudara, ini adalah seorang pebalap sepeda terkenal di dunia. Lance Armstrong. Dari Amerika. Armstrong ternyata adalah juara lomba sepeda dunia Tour de France. Selama tujuh kali berturut-turut. Dari tahun 1999 sampai 2005. Dan dia menuai medali-medali, bahkan akhirnya dia dikontrak banyak perusahaan-perusahaan karena dia adalah ikon daripada sang juara. Lihat itu, bagaimana kaos kuningnya pun dan kaos yang dia pakai, semua ada banyak simbol-simbol, tulisan-tulisan, promosi-promosi. Dia kaya raya, dia terkenal, tapi kalau Anda Google, satu kali akhirnya semua kemenangan yang diraih tujuh tahun berturut-turut dibatalkan. Semua medali yang dia dapat dirampas kembali, diambil kembali. Why? Karena ternyata Lance Armstrong melanggar peraturan atau etika pertandingan sepeda. Ternyata dia menggunakan doping yang di awal dia selalu berkata tidak di awal selalu dia membantah dan dia berkata, jujur aku tidak pernah pakai doping. Tetapi melalui penelitian yang lebih lanjut dan akhirnya orang-orang dekat Armstrong dalam satu tim tidak dapat memungkiri bahwa dia telah berbuat kecurangan. Akibatnya jelas rasa malu yang mengerikan. Bahkan semua kemenangannya dibatalkan. Perjuangannya selama ini dibatalkan, bahkan semua kontrak dari perusahaan-perusahaan besar dicabut. Dia kehilangan, kenapa? Karena dia melanggar etika. Sekali lagi, saya mengasihi saudara dan Tuhan mengasihi kita semua. Saya tidak mau, dan saya harap sudah semua tidak mau. Kalau sampai nanti di hadapan Tuhan pada waktu terakhir. Ternyata Tuhan tolak kita dan semua pelayanan kita jadi sia-sia. Tapi saya mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saudara. Supaya pada waktu nanti kita terima mahkota kemuliaan, mahkota abadi yang luar biasa. Siapa yang mau belajar etika pelayanan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya, Tuhan saya mau belajar. Dua, tiga. Nah kita akan belajar beberapa etika pelayanan yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Yang pertama, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Anda baca sebelumnya mereka teriak, kami sudah bernubuat, kami sudah buat landa mujizat, kami sudah melayani, tapi Tuhan ngomong terus terang, tapi kamu, walaupun melayani, kamu tetap membuat kejahatan. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, etika pelayanan yang tidak boleh dilanggar, yang pertama kita harus melayani dalam kekudusan. Melayani dalam kekudusan, serve in holiness. Jangan sampai kita rajin melayani. Ternyata kita simpen dosa. Kita tidak hidup dalam kekudusan. Dan ternyata nanti pada akhirnya di hadapan Tuhan. Prit kartu merah. Kamu melayani tapi kamu tetap pembuat kejahatan. Sudah sekalian dan Anda mengerti. Hari-hari ini sungguh menyedihkan. Ada hamba-hamba Tuhan besar yang jatuh akibat skandal. Dan ini bukan gosip, tetapi Anda tahu sebuah berita internasional. Sampai ada Mbak Tuhan yang sudah merintis gereja sekian puluh tahun dan berkembang. Dan harus resign karena terlibat dengan skandal-skandal yang mempermalukan. Bahkan ketua kardinal yang mewakili negara Amerika dari teman kita, saudara kita, katolik sedang menghadapi banyak tuntutan karena kasus penyimpangan seksual. Saudara, sungguh menyedihkan. Sekali lagi kita tidak berkata negatif tetapi mari kita menjadi cermin buat kita. Jangan sampai kita rajin melayani, aktif pelayanan, kita menjadi berkat di mana-mana. Tapi ternyata kita masih membuat kejahatan. Kenapa? Saya perhatikan gini, so. Ada orang melayani Tuhan. Itu berpikir begini. Ah, pelayananku ini adalah untuk menebus dosa. Aku melayani, aku ke gereja, aku aktif um, berkorban, aku giat di pelayanan sosial supaya aku menebus dosa. Dengar baik-baik. Pelayanan tidak pernah bisa menebus dosa pertobatan adalah cara terbaik. Pertobatan sejati, tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, itulah rahasia pemberesan dosa. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kenapa sus kalian? Yang mengerikan kalau sampai orang main drama, orang munafik, Kayaknya wow, kalau di gereja pelayanannya bagus. Tapi ternyata tetap membuat kejahatan. Dan Anda bisa bayangkan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Ujung-ujungnya bukan mempermuliakan Tuhan. Tetapi ketika orang tahu pembuatan kejahatan itu, maka itu akan yaitu sudahku mempermalukan nama Tuhan. Loh Pak, Tuhan kan cinta orang berdosa. Betul. Tuhan sayang dan cinta orang berdosa. Tapi Alkitab mengajarkan Tuhan benci dosa. Setuju kalian? Amin. Ya kan? Nah, Alkitab mengajar agar kita apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Memang kita nggak sempurna, kita pernah jatuh, kita bisa lemah, tapi cepat bertobat dan jangan terus tinggal dalam kejatuhan yang percaya. Katakan amin. yang menyedihkan ada orang pelayanan. Maaf kata, hidupnya belum benar. Dan dia tidak mau membenarkan hidupnya. Tidak mau membereskan dosanya. Tapi merasa hebat dalam pelayanan. Satu kali kelak, dia akan dengar suara Tuhan berkata, Enyala daripadaku, pembuat kejahatan. Saudara, mungkin kita berkata, Pak, saya nggak buat jahat kok, Pak. Saya pelayanan baik kok Pak. Eh siapa tahu ternyata kita nih melayani sambil pembuat kejahatan. Contoh, bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga kita. Banyak orang kalau di luar rumah, wih baik. Tapi sama istrinya sendiri, cuatnya bukan main. Apakah betul gitu ibu-ibu ada yang begitu enggak? Enggak ada yang berani ngomong. Ada istri kalau di gereja, kalau di masyarakat, wih pelayanannya baik. Doa puasa, doa keliling, gitu. sampai pokoknya semuanya aktif. Tapi sama suaminya, gualaknya bukan main. Di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksud saya. Suruh. Gini ya, ini contoh sederhana. Cara Anda memperlakukan pasangan Anda, itu adalah ekspresi bagaimana Anda melayani Tuhan dan sesama. Apa gunanya kita di luar rumah, kemudian wow pelayanannya hebat, tapi sama anak, sama kemudian suruhku, apa namanya, sama pasangan kita galak jahatnya bukan main. Sudah pernah enggak? Tiba-tiba ketemu sama teman lama, dulunya cuantik banget. Atau dulunya kuanteng banget tapi setelah Anda ketemu dia setelah menikah sekian lama jadi jelek banget jadi tua banget. Pernah ketemu enggak? Tua, ditanya oh, enggak jawab. Lalu pernah ketemu enggak? Pernah kan? Kenapa dulunya cantik sebelum nikah, setelah nikah tambah jelek dan kelihatan tua. Percayalah itu tanda pasangannya memperlakukan dia dengan buruk. Coba lihat kanan kiri, lihat pasangan saudara tambah cantik, tambah ganteng, atau tambah jelek. Kalau tambah jelek, coba periksa betapa kita selama ini jahat sama pasangan kita. Tapi pernah enggak? Pernah enggak punya temen? Dulunya sih biasa-biasa, enggak cantik, enggak ganteng. Setelah menikah, jadi cuan, tik, tambah ganteng. Pernah ketemu enggak? Itu karena pasangannya memperlakukan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Coba lihat isi saya, tambah cantik atau tambah jelek? Suruh. Lihat saya, tambah ganteng atau tambah jelek? Suruh. Well, ai ai, mungkin saya nggak pakai kalung lagi. Minggu depan saya pakai lagi. Ya, dok. Hari ini saya nggak pakai ya. Sudah sekalian. Tapi persoalannya begini, suruh. apakah saudara tanpa sadar kita melayani tapi sambil pembuat kejahatan? Ada loh orang sambil pelayanan tapi cuat sama hamba Tuhan. Ada nggak? Ada. Kalau sama hamba Tuhan, oh itu jahatnya bukan main. Maaf ya, isi saya itu sampai ngomong gini. Orang itu payah sifatnya. Lu kenapa? Coba-coba lihat, diamati. Ada orang, kalau sama jemaat kita, wah nice. Ketemunya apa? Gini, ini? Tapi sama gembalanya, noleh aja enggak. Suruh. Gitu, kemudian pokoknya buang muka. Kemudian istri saya sampai ngapain dia ya? Saya cuma ketawa. Itulah realita hidup. Kenapa? Ada banyak orang tanpa sadar tetap membuat kejahatan. Sama keluarganya jahat, sama orang lain jahat, kemudian sama teman kerja jahatnya bukan main. Kalau di gereja kayak malaikat, tapi kalau di kerjaan kayak, nah, sudah lanjutkan sendiri. Jangan sampai kita berbuat jahat dalam perkataan kita, dalam sifat kita, sikap dan tindakan kita. Kenapa? Saudaraku, sepandai-pandainya kita menutupi dosa. Satu hari pasti akan terbongkar. Lihat bagaimana di Indonesia lagi heboh tentang penjara Setia Novanto. Ya kan dikunjungi sama Mata Najwa, Kemudian kelihatannya, waduh penjaranya di penjara suka miskin itu sudah kayak tanya sederhana. Tapi kemudian diamati ada yang janggal. Masa Setia Novanto makan supermi, <laughs> makan indomie. Dan kemudian masak dia pakai parfum yaitu uh, Victoria Secret. Suruh aku. Ternyata Anda tahu akhirnya diakui terbongkar bahwa itu ternyata bukan penjaranya dia. Itu penjara orang lain yang karena mau disidak cepat-cepat dipinjam sebentar. Dan ternyata penjaranya di penjara yang benar adalah sangat mewah. Dan sudah kayak hotel bintang lima. Dan sekarang sedang mau diajukan bagaimana caranya dia semua para koruptor harus penjara selayaknya seorang koruptor. Bukan jadi penjara bintang lima. Sudah lihat? Mari kita belajar supaya kita melayani dalam kekudusan. Kenapa? Karena satu kali kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan cinta orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Tapi jangan terus tinggal di dalam dosa. Pertobatan adalah langkah awal pemulihan dan pengampunan. Tepuk yang meriah kemuliaan. Yang kedua, etika pelayanan yang tidak boleh kita langgar. Lihat sekarang Matius 7, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa ketaatan itu lebih penting daripada yang lain. Dan dari kalimat ini kita bisa belajar etika pelayanan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama melayani dalam kekudusan, yang kedua melayani dalam ketaatan. Kenapa? Karena banyak orang mau melayani dan rajin melayani, tetapi semaunya sendiri. Yang Tuhan minta jangan semaumu sendiri dalam melayani, tetapi ikuti apa yang Tuhan mau. Dan mari kita belajar selaku bahwa ketaatan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan teruji. Dari ketaatan kita kepada orang-orang yang harus kita taati, ketaatan kita kepada Tuhan yang tak terlihat, teruji dari ketaatan kita terhadap orang-orang yang harus kita taati. Maaf, kata apa artinya kita pelayanan? Tapi, sama orang tua, kita berontak, anak-anak muda, dan siap kita. Jangan sampai kita ternyata melanggar etika. Ketika orang tua kita melarang melakukan hal ini karena bertentangan, Alkitab kita malah marah, kita malah melanggar, dan itu akan jujur membuat kita mengalami hal yang merugikan kita sendiri. Bagaimana Anda harus menghormati kepala rumah tangga. Bagaimana istri harus hormat kepada suami. Mentaati, kenapa? Nonsen kita bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kepada orang-orang yang harus ditaati, kita nggak mau taat. Ya kan, Saudara Bu? Suami kalau sudah berkata, yang sudah stop, jangan shopping. Istri nggak shopping. Kalau ada suami, kalau nggak ada suami, uh, bahkan hasil shoppingnya disembunyiin di tempat yang paling dalam. Di lemari baju. Nunggu suami sudah lupa, dikeluarin. Loh, kamu baru belanja lagi? Enggak kok ini baju lama. Aah. maksudnya suruhku, disembunyiinnya lama sedikit. Suruhku. Bagaimana ketika kemudian kita tidak bisa menghormati para pemimpin kita. Pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin di dalam gereja, pemimpin bahkan pemerintah kita. Mari kita belajar bahwa kita harus melayani dalam ketaatan. Karena ketaatan lebih bernilai daripada korban kita, lebih bernilai daripada pelayanan kita, lebih bernilai dari apapun juga karena ketaatan membuahkan perkenalan Tuhan, tebutan yang meriadakan kemuliaan Raja kita. Amin. Lihat Saul. Raja Saul dia tidak membunuh Raja Agak. Dia tidak membunuh kambing domba yang gemuk daripada Amalek yang harusnya dibasmi semua. Demi apa? Supaya nanti jadi korban bagi Tuhan. Nabi Samuel marah. Tuhan berkata, waduh aku sangat tidak suka dengan ketidaktaatan karena itu adalah pemberontakan. Dan kemudian ada ayat yang muncul. Dan kalau Anda baca, itu ada ayat berkata apa? Ketaatan ternyata jauh lebih penting daripada korban dan apapun juga, jujur, apakah kita taat akan firman, atau selama ini kita semau kita sendiri. Satu kali, ada seorang raja yang mau cari asisten pribadi yang jujur dan bisa dipercaya. Lalu, dia umumkan, "Buat sayembara, semua pemuda di kerajaannya boleh datang untuk melamar." Di hari yang ditentukan. Halaman istana penuh sesak dengan para pemuda yang antusias mau jadi asisten raja. Lalu raja berkata, siapa di sini yang merasa pantas dan layak untuk jadi asisten saya? Wih, semua pemuda angkat tangan, saya layak, saya pantas. Kemudian turunkan tangan, kata raja. Saya akan tes kalian dan saya akan bagikan berikan sebuah tugas. Tolong kalian terima masing-masing satu butir biji benih tanaman. Dan semua dikasih oleh kaisar, semua senang. Kalian pulang ke rumah. Kalian tolong tanam di tanah yang terbaik, siram, pupukin, rawat jadi tanaman yang bagus. 6 bulan lagi semua kalian datang membawa tanaman kalian. Dan nanti saya akan tentukan tanaman mana yang terbaik, dan saya akan pilih satu orang asisten. Wah, semua pandang-pandangan terima biji masing-masing pulang! Apa yang terjadi? Ada seorang pemuda yang merasa aneh. Dia udah cari pot yang terbaik, tanah yang terbaik disiram, dipupuk, tapi ternyata biji itu enggak tumbuh-tumbuh. Jangankan tumbuh, jadi tanaman keluar akarnya aja enggak. Dia awalnya putus asa, kenapa enggak ini? Tapi dia tetap, dia tetap. Suruh. Enam bulan kemudian, pemuda ini bawa cuman pot dengan tanah dan biji yang tidak tumbuh. Begitu dia sampai ke halaman kerajaan, kaget. Semua pemuda bawa pot dengan tanaman yang bagus, wah indah dan sebagainya. Lalu kaisar pun datang. Dan dia berkata, wow, Tanaman kalian semua 6 bulan sudah bertumbuh Semua benar, benar Sekali kita kaisar tanya Siapakah di antara kalian yang pantas saya pilih Jadi asisten pribadi saya Semua angkatan saya pantas, saya layak Baik, saya akan pilih satu di antara kalian Kaisar mulai jalan Lihat pandangin, wah bagus sekali tanamanmu. Oh bagus Kaisar, saya rawat dengan baik. Wah indah sekali, oh indah Kaisar. Sampai akhirnya Kaisar menjumpai seorang pemuda. Loh mana tanamanmu? Ampun Kaisar, saya sudah melakukan sebaik mungkin. Tapi ternyata tidak tumbuh. Ampun Kaisar. Lalu Kaisar kembali ke panggung. Saya hari ini akan mengumumkan siapa yang pantas jadi asisten saya semua pemuda pandang kanan kiri. Saya minta pemuda yang potnya kosong, maju ke depan. Dialah asisten yang saya pilih. Semua pertanyaan, lah kenapa kok cuma dia? Dia kan tidak bisa menumbuhkan. Dia tidak ada tanamannya. Kaisar berkata, kalian tahu pada waktu saya bagikan setiap biji tanaman, biji itu sudah saya goreng sebelumnya dan sudah mati dan tidak mungkin bisa tumbuh tanaman. Hanya pemuda ini yang jujur. Kalian yang lain silakan pulang dan nikmati ketidakjujuran kalian. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Saudara, mari kita melayani dalam ketaatan. Karena apa artinya kita berbuat banyak, kita aktif, tapi ternyata kita tidak taat kepada Tuhan. Apa yang Alkitab mulai bicara hari ini. Ketidaktaatan apa yang belum kita lakukan. Ayo segera taati hidupmu akan dahsyat dan ajaib Tempatan yang meriah untuk kemuliaan. Amin suruhku. Yang ketiga sekarang etika pelayanan yang tidak boleh dilanggar yang pertama tadi apa? Melayani dalam kekudusan. Yang kedua melayani apa? dalam ketakutan. Dan yang ketiga, lihat seorang raja, yaitu Raja Daud, dia berkata di dalam Alkitab. 1 Tawarik 29 ayat e 17. Dalam doanya kepada Tuhan. Perhatikan. Daud berkata demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau Tuhan adalah penguji hati. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menguji memeriksa hati kita. Dan engkau berkenan kepada keikhlasan. Kata bersama saya, keikhlasan. Dua, tiga. Dalam NLT version, rejoice when you find integrity there. Engkau Tuhan yang bersuka cita saat menjumpai di dalam hati ada integritas, ada keikhlasan. Maka aku pun, Daud, mempersembahkan semuanya itu kepada ke semuanya itu dengan sukarela dan dengan tulus hati ikhlas. Dalam NLT version, you know I have done all this with good motive. Engkau tahu Tuhan bahwa aku melakukan semua ini pelayanan membawa persembahan untuk persiapan pembangunan baik suci. Itu dengan motivasi yang baik. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara sekalian, Daud di saat dia puncak kesuksesannya, dia punya kerinduan membangun bait suci bagi Tuhan di Yerusalem. Maka, dia mempersembahkan korban bagi Tuhan: banyak rakyat juga tergerak dengan sukarela, banyak. Dan Daud berkata, "Engkau Tuhan yang menguji hati dan suka dengan ketulusan atau keikhlasan." Saudara sekalian, Daud disebut sebagai man after my own heart. Seorang yang melekat di hati Tuhan. Dia ngerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia ngerti sifatnya Tuhan. Saudara, etika pelayanan yang ketiga yang kita tidak boleh langgar. Kita harus melayani dalam ketulusan. Kata bersama saya, melayani dalam ketulusan. Dua, tiga, melayani dalam ketulusan. Kenapa? Karena yang dilihat Tuhan bukan cuma aktivitas, tapi juga apa hati motivasi kita. Ada banyak orang aktif pelayanan, aktif beribadah, kegiatannya banyak, menolong orang, suka memberi bagus, tetapi motivasinya tidak tulus. Saudara, apapun pelayanan bagi keluarga orang lain bagi Tuhan kalau engkau enggak tulus nanti lama-lama capek sudah lama-lama akan apa namanya empat duyuno you know empat mau anda mulai kecewa anda mulai ngomel mengeluh kenapa karena saudara tidak mendapatkan apa yang kau inginkan dengar baik-baik melayani Tuhan harus tulus Cuma dua orang. Melayani Tuhan harus tulus. Melayani orang lain harus ikhlas. Karena bersama saya tulus dan ikhlas. Dua, tiga. Artinya begini. Jangan menuntut sesuatu. Makanya ada banyak orang bilang begini. Oh, capek aku pelayanan. Capek aku nolong orang. Buktinya apa? Enggak dapat apa-apa. Malah begini-gini. Loh, maaf. Berarti dia mengharapkan sesuatu. Ingat baik-baik, kita melayani itu tidak boleh karena motivasi mau dapat sesuatu. Tapi karena kita cinta Tuhan dan cinta sesama. Dan itu bentuk pengorbanan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Jadi Pak kalau saya dipuji, kalau saya diberkati orang, itu bukan tujuan kita melayani. Itu cuma bonus. Ketama bersama saya bonus. Ketama bersama saya keras bonus. Bonus jangan dikejar. Kenapa? Kalau Anda ngejar bonus Anda yang salah. Masih ingat di Indonesia beli sepeda motor dapat bonus kolkas. Lalu Anda supaya ngumpulkan kolkas banyak, Anda beli sepeda motor yang banyak. Itu namanya kol flop. Nangkap suruhku. Kenapa? Karena harga sepeda motor lebih mahal daripada harga kol. Mending kolkas. Ada yang cuman fayung suruhku ya kan? Bonusnya apa yuk? Nah, jadi gini istilahku. Mari kita belajar melayani itu harus tulus. karena bersama tulus. Ya, jadi diberkati, dipuji orang, dihargai orang itu cuman bonus. Kalau dikasih bonus sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau enggak dikasih juga, tu ucap syukur karena kita melayani karena cinta, bukan karena cari itu. Amin. Kadang amin. Nah, melayani dalam ketulusan itu memang tidak gampang. Tapi mari kita belajar. Saya dengan isi selalu berkata, ayo. Banyak orang melayani dengan cara trik dan intrik. Dengan licik dan sebagainya. Kita nggak boleh ikut-ikut. Kita harus tulus. Udah, pokoknya lurus-lurus aja. Percaya bahwa Alkitab janji. Kepada orang yang tulus, Tuhan akan berlaku lurus. Kepada orang yang berbengkok-bengkok, Tuhan akan berlaku berbelat-belit. Saya udah lihat dalam hidup banyak orang yang belat-belit cerdik tapi juga enggak tulus, tapi licik. Anda tahu hidupnya sama Tuhan juga dibuat berbelit-belit. Tapi percayalah orang-orang yang tulus ikhlas lakukan apa dengan tulus. Tuhan yang akan beri bonus luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Well, saya mengucapkan terima kasih buat jemaat dan pengurus. Bukan cuman tradisi Yahudi kalau pesta perkawinan tujuh hari tujuh malam. Tapi saya kaget ternyata ulang tahun saya dirayakan tujuh hari tujuh malam. Suruh. Sampai kemarin pun malam masih ada yang merayakan. Suruh. Dan apakah itu yang saya cari? No, 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 Saya berterima kasih. Itu cuman bonus. Tetapi bukan itu tujuan saya melayani. Saya melihat hidup orang diberkati. Saya melihat menolong orang dan orang akhirnya terima berkat. Apakah dia mengawasi feedback yang bagus atau tidak ada masalah. Yang penting tulus. Kalau kita tulus, Hidup kita ringan. Tidak ada yang amin. Kita tetap bisa ketawa dan suka cita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat loh. Tuhan itu nguji hati kita. Motivasi kita apa? Ada orang melayani juga. Motivasinya tidak murni. Saudara, ini contoh. Ada orang melayani itu dua tipe. Dia mau maju dengan cara melakukan yang terbaik. Tapi ada cara yang kedua, dia mau maju dengan cara menjatuhkan yang lain. Nah, dari dua cara ini, kira-kira menurut Saudara yang paling etika yang mana? Saudara, contoh sales person, itu ada dua tipe. Dengan dia menjual produknya dengan cara apa? Jatuhkan, jelekin produk yang lain, itu jelek, itu jelek, itu jelek, itu jelek, itu jelek. Produkku yang paling bagus. Ada yang kayak begitu. Jelas itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi etika seorang yang benar, ini dia nggak usah sibuk jelekkan produk yang lain. Dia tunjukkan keunggulan produk yang dia jual. Maaf ya, kita nggak perlu ikut dengan arus dunia. Bagi para pengusaha, bagi para uh, kaum profesional di tempat ini, bagi Anda karyawan, bagi Anda. Enggak usah sibuk untuk sukses dengan menjatuhkan yang lain. Jelek-jelekin yang lain. Menyalahkan yang lain terus merasa diri paling hebat, paling benar. Stop. Karena itu semua nanti di hadapan Tuhan salah. Lakukan yang terbaik. Layani sebaik mungkin. Jadi seorang pengusaha sebaik mungkin. Enggak usah jegal yang lain. Tapi Anda lakukan yang terbaik. Anda jadi seorang karyawan yang terbaik. Percayalah Tuhan yang akan angkat dan berkati saudara. Dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan uji motivasi hati kita. Saya pernah dididik Tuhan. Ketika saya ikut arus dengan menjatuhkan, mencoba menjelekkan yang lain. Satu hari saya mimpi Saudaraku. Mimpinya apa? Saya mimpi tiba-tiba kayak pengadilan. Dan saya lihat Yesus di depan. Tiba-tiba waktu saya datang di depan. Lalu ada tuntutan. Dia suka, jelekkan pendeta lain. Dia begini-begini, ini, ini. kemudian saya lihat Yesus buang muka. Waduh, saya dalam mimpi itu nangis dan saya bertobat. Itu peristiwa waktu saya di Makassar. Anda tahu kenapa? Karena waktu itu sudah sesama Mbak Tuhan. Waduh, saling jegal, menjegal, dan maaf, saling memperebutkan jemaat yang kaya. Wih, ada konglomerat, jemaat kami deketin. Saya bilang ini, "Aduh." Kok kayak gini dunia pelayanan? Saya bilang Tuhan, aku mau belajar tulus. Sudah tahu, saya tidak memandang yang begitu. Saya justru tetap melayani. Siapapun, baik yang kayaknya nggak punya apa-apa, tapi satu kali, tiba-tiba Tuhan berkata, Nak, kamu lulus, Makassar adalah sekolahmu, kamu lulus, kamu akan aku bawa ke satu pelayanan yang tidak pernah kamu duga. Saya tersungkur di kaki Tuhan waktu itu. Saya masih ingat tidak lama kemudian. Tuhan bawa saya ke Amerika tahun 2000 sampai hari ini. Saya ketemu sama saudara orang-orang yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir. Etika pelayanan yang tidak boleh dilanggar. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Paulus berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti dia telah follow the rule. Ya, dia mengikuti etika pelayanan. Tapi apa lagi yang dia perlu kerjakan? Aku telah mencapai garis akhir. Aku menyelesaikan ya toh, sampai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ia akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada Harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, mereka juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ternyata etika pelayanan untuk melayani dalam kekudusan, melayani dengan yaitu selaku keikhlasan, ketulusan, dan melayani dalam ketaatan itu penting. Tetapi ada yang keempat kita harus melayani secara konsisten. Paulus berkata aku telah mencapai garis akhir. Enggak cuma di awal semangat, di tengah jalan gembos. Enggak cuma di awal berapi-api, di tengah, di akhir hidupnya kemudian mulai malas-malasan. Tidak. Tapi Paulus berkata seperti seorang bertanding pelari aku mencapai garis akhir. 20 Oktober tahun 1968 dalam Olimpiade di Mexico City. Di gelanggang setelah mulai ditinggalkan penonton, mulai sepi dari para wartawan dan mulai gelap karena matahari sudah mulai terbenam. Mendadak penonton yang tersisa dan wartawan yang tersekaget karena ada bunyi sirina yang keras. Ternyata mobil polisi dari Meksiko, sedang mengawal seorang pelari maraton yang sambil menahan sakit, terseret-seret dan terseok-seok, sudahku mencapai garis akhir. Siapakah dia? Dialah pelari maraton yaitu John Aquari dari Tanzania. Padahal pemenang daripada pelari pertandingan maraton itu sudah satu jam sebelumnya. Sudah mencapai garis akhir dan medali sudah diberikan. Tetapi John Akwari dari Tanzania satu jam setelah itu menyelesaikan garis akhir. Wartawan tanya, kenapa kamu begini? Ternyata Anda tahu John Akwari pada waktu dia mulai start lari awal. Tabrakan dengan pelari yang lain, jatuh. Kakinya terluka berdarah. Tim medis datang dan menolong, maka pelari yang lain akhirnya mundur. John juga sudah kamu luka, kamu eksiden, kamu berhenti aja. Tidak, dia diobati sebentar, dia coba lari lagi. Kesakitan berdarah-darah, tapi dia dengan jalan tahan. Dia terus, walaupun dengan sakit dan setia, akhiri pertandingan. Apa yang terjadi? Maka akhirnya orang tanya John, "Kenapa kamu seperti itu?" Dia berkata, negaraku Tansania telah mengirim aku jauh 7000 mil sampai ke kota ini. Bukan hanya untuk memulai pertandingan, tetapi juga untuk menyelesaikan pertandingan. Tepuk yang meriah kemuliaan. Kalau Anda Google John Aquari, memang bukanlah pemenang medali emas dari pertandingan tersebut. Tapi John Aquari disebut sebagai pahlawan olimpiade. Karena dia bisa menyelesaikan pertandingan. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Coba tayangkan gambar ini. Saya yakin saudara jarang yang tahu. Tapi justru inilah petinju legendaris dari kota kita Philadelphia. Namanya Rocky Marciano. Dan Anda tahu, justru karena dialah, maka Silverton Stallone terinspirasi buat film Rocky Balboa yang meledak dan jadi legendaris. Sebetulnya nama aslinya adalah Rocky Marciano. Lihat bagaimana rekor pertandingannya. 49-0-0. Artinya dia 49 kali bertanding selalu menang. Tidak pernah kalah dan tidak pernah TKO. Bahkan dari 49 pertandingan kemenangannya dia. 43 itu adalah hasil dia mem TKO, knock out lawan-lawannya. Dan Anda tahu, kalau Anda ngerti di yang Avenue, dengan berapa ada patung, itulah sebetulnya patung Rocky Marciano. Itu yang asli. Kalau yang di Museum of Art, itu Rocky yang film. Dan Rocky Marciano kenapa dia jadi pemenang sejati? Karena dia selalu berdoa sebelum bertanding. Coba anda renungkan sebentar. Kira-kira apa sih doa seorang petinju sebelum bertanding? Apa dia bilang ini? Tuhan, luputkan saya dari setiap pukulan lawan saya. Ya udah, jangan bertanding kalau gitu, suruh. Betul enggak? Pasti minta kemenangan enggak? Oh pasti. Tapi Anda tahu doa daripada seorang petinju sejati adalah apa? Dia tidak minta dihindarkan dari pukulan-pukulan lawan. Tetapi yang dia minta agar Tuhan memberi kekuatan saat dia menghadapi pukulan lawan. Dan Tuhan memberi kemampuan agar dia mampu tetap bertahan saat menghadapi pukulan lawan. Dia juga berdoa agar bisa memukul lawan lebih banyak. Dan ia juga berdoa agar mampu berdiri lebih lama daripada lawannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu ini. Pemenang sejati jangan pernah berkata, Tuhan hindarkan aku dari masalah, dari semua ujian. Bukan. Tapi doa seorang yang melayani secara konsisten. Kalau kau izinkan, aku harus lewati ujian. Beri aku kekuatan. Bahkan tetap bisa bertahan berdiri. Yang lain menyerah, yang lain mundur, yang lain tidak setia. Biar aku tetap konsisten sampai akhir. Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tepuk yang meriah untuk kamu. Kesimpulannya, teruslah giat melayani, tetapi jangan pernah langgar etika pelayanan. Agar mahkota kebenaran menjadi bagian kita. Empat poin yang kita belajar dan jangan dilanggar. Yang pertama, kita harus melayani dalam kekudusan. Mari cepat bereskan dan terus bercepat bertobat daripada kita terus melakukan yang sia-sia. Yang kedua, Melayani dalam ketaatan dan ukurannya, ketaatan kepada orang yang terlihat yang harus kita taati. Dan yang ketiga, melayani dalam ketulusan, layani apapun dengan tulus, dan semua fasilitas, semua berkat, semua pujian, apresiasi itu hanya bonus. Jujur, saya pernah dihubungi oleh seorang anak Tuhan, pengurus gereja di Indonesia. Pastor Lukas, bisa melayani di gereja kami. Saya bilang tanggal berapa? Saya lihat jadwal, wah pas bisa, kosong. Saya bisa. Tapi Pastor, saya mau tanya dulu, fasilitas apa yang diminta? Dan persembahannya berapa? Saya kaget. Loh, maaf, Anda tanya begitu, Anda salah tanya. Loh, Maaf, Pastor. Karena banyak hamba Tuhan, ketika kami undang, selalu tanya dulu fasilitasnya apa, hotelnya bagaimana, persembahan kasihnya berapa. Saya kaget, maaf, yang lain mungkin begitu. Saya melayani karena saya berkorban, karena saya cinta Tuhan. Kalau saya mau cari begitu, maaf, lebih baik saya kerja di dunia. Ah, Pastor, jangan malu, sungan-sungan. Pastor minta berapa? Sorry, saya tidak karena itu. Kamu mau kasih hotel, enggak kasih hotel. Kamu mau kasih berkat, enggak kasih berkat. Kalau saya cocok dan bisa, saya akan layani. Terus dia ngomong gini, karena maaf Pastor, baru-baru ini kami undang seorang pembicara. Dia minta begini. Kami undang penyanyi, dia minta begitu. Terus saya ketawa. Eh kamu tahu, saya ini pengkhotbah dan penyanyi. Double merangkap, Multi talent harusnya double, tapi saya bilang free of charge. Dan ada tahu, dia mau siapkan hotel saya tolak. Waktu dia kasih persembahan, selesai pelayanan, Roh Kudus ngomong, jangan terima, tak balikin, dan mereka kaget. Dan berkata, masih ada hamba Tuhan melayani dalam ketulusan. Saudara, maaf sekali lagi, saya nggak ngomong begini karena apa. Di antara yang sudah enggak tulus lagi, belajar punya ketulusan. Yang keempat, melayani dengan konsisten. Mari kita datang pada Tuhan.